Karyawan dua-duanya nggak masuk. Gaji aja sebulan lancar. Udah kemari kagak pada masuk. Gue sumpahin lebaran nggak pada pakai baju loh. Apaan gitu? Latin aja. Minta THR gue nggak kasih. Bebep Hani, makasih banyak loh udah dibeliin baju, dibeliin sepatu. Ih, sepatunya suka banget. Bagus ya? Bagus ya. Banget, sesuai makasih ya. Bakiak bagus. Model terbaru bang, keren. Itu siapa? Jadi kan kecampur urusan kita berdua. Gua banting lebaran loh. Makasih ya Bang Adul ya. Ternyata Bang Adul itu loyal banget, baik banget sama perempuan. Senang banget. Loyal, royal kali lu. Iya, kalau perlu apa-apa bilang aja, enggak usah sungkan-sungkan. Abang juga ada hadiah. Apa? Saya beliin jas. So tahu lu. Iya, jangan begini mulu, jelek. Ganti. Ada yang bagus? Ada dong. Yang benar. Iya, nih. Lu pangkat lu gua naikin. Terima kasih. Mulai besok jaganya di atas. Layanin Gatot Kaca yang beli. Ini kan suka ada lempar-lempar. Ngapain di atas? Hah? Yes, buat abang. Masih banyak ah? Iya. Ya. Iya dong. Biar sehat terus. Amin. Ya. Sama. Biar langgeng. Iya. Kayak merek bus. Bagus loh, itu pilihan sedengin, kita berdua bang. Loh. Sedengin. Itu pilihan sedengin. Kita berdua ya kan, Bang? Sedengin, gak apa-apa. Aduh, Beb, makasih besok belanja lagi ya, Beb ya. Bener ya. Emang gua Kang Ojek. Sayang banget, ini kan bagus Bang Komeng. Bagus apaan? Saya pakai baju itu paru-paru saya kelihatan. Lihat ini transparan begini. Saya pakai bagus ini tuh, ini jantungnya apinya kelihatan semua. Lagian gua nah, ini yang bahaya ini. Nih kalau saya pakai. Bagus, abang kan pulang pergi pakai sepeda. Bagus, bagus. Nanti air ya kan? Nanti air, emang gue ijazah. Dan gak masuk angin. Masuk angin gak bakalan masuk angin, tuh ada tulisannya. Apaan? Perbodon buat angin. Ini bagus loh warnanya tuh. Bagus anak gue, apaan warnanya? Pink. Pink apa, lu cari yang pong sana. Bagus tau, bagus. Udah dibeliin, makasih. Pilih yang bener dong, jas-jas apa kek buat buka bersama. Ini kan buat mandi hujan bersama. Tuh dia milihin nih ceweknya. Kapan suruh milihin? Bagusnya awet tuh, gak bakal ngobek. Baju gini jangan dimiliin. Diapain? Disentiin. Kalau milih kan ukuran air. Iya emang. Nah iya, jangan dimiliin, sentiin. Tuh ada kuning-kuningnya. Iya, bersihin dong. Cakep lagi. Ini biar di jalanan kelihatan. Kelihatan nih mana? Ya udah, buat papa ayah aja di rumah. Lumayan buat ke kondangan ini, Bang. Kenapa sih? Itu ubun-ubun. Nih, kuping nih, mana? Oh, ini? Ya iya. Dipindahin? Kagak dipindahin, emang letaknya di situ. Tadi saya kemana? Ubun-ubun. Ah, nggak lembek. Itu masih bocah. Ini udah gede? Gede tuh, udah tadi tulisannya. Ah, bohong ah. Oh. Cariin Esti. Ngapain? Esti cariin. Bilang aja kalau nyanyain, bilang agak tahu gitu aja bang. Gak tahu dosa gue, orang gue tahu. Ya, bilang aja begitu ya ilah. Sama karyawannya sendiri gitu sih, kagak mau nolongin. Bulan puasin gak boleh. Puasa. Iya, bulan puasa gak boleh. Puasin. Ya cuman kan itu kan bener. Yaudah, bener dari mana? Ayo mau pulang. Orang gue ngeliat lu. Yaudah, saya nganterin dulu ya. Sono. Iya, nganterin dulu. Dah, Komeng. Dah. Dadah. 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 Waktunya kuis. Hei. 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 Rembo bola. Rembo mundar-mandir. Lu bukan Rembo, remnya blong. Abis
dikejar-kejar sama tukang pisang, Bang. Nggak lu. Rembo tuh peluru. Ini pisang. Iya, kan kalau lapar tinggal dimakan. Eh, kan bulan puasa. Oh iya, bentar kalau udah buka. Hah, kenalin. Siapa nih? Rainbow. 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 Remaja Bogor. Hei. Dari mana? Hei. Hei. Sa. Ha. Rainbow kemari mau apa tujuannya? Saya kesini, Bang. Huh? Saya bercerita dulu bentar boleh? Iya, boleh. Silakan. Jadi... Saya di negara ya? Ini, ah, kan tadi mau cerita dulu. Iya. Tapi dengerin. Hah? Dengerin. Ah, enggak. Oh, udah pulang ah enggak dengerin. Eh, emang situ orang tua saya. Situ ngomong saya suruh dengerin. Kan dengerin kan mau curhat di ituin dihormatin. Silakan. Ya enggak gitu juga. Jadi gini, di negara ini ya, semua sudah jadi rukun. Tidak ada mara bahaya, bencana, kejahatan. Jadi saya enggak ada kerjaan, Pak. Bisa digoreng tuh rukun. Sukun. Oh, lain. Aduh. Oh. Wow. Aduh. Saya sudah bawa ini, Pak. Apa? Sudah bawa kurikulum vitae. Ketek kali. Saya mau ngelamar kerjaan, Pak. Ini kuning apa emang warnanya apa lo abis tabut? Emang warnanya gitu. Nama? Semuanya tertera dari nama, tanggal lahir, alamat. John Rembong. Rainbow? Eh? Kok Rembong? Nih, lahir. Cicago. Cicilan karyawan goyang. 33 Mei, 59. Mantan agen buntut yang sudah insap. Pernah bertugas di Vietnam. Karena pembunuhan itu lebih kejam daripada Vietnam. Irak, Suriah, condet. Wah, kalau bapak masuk, langsung masuk lagu dangdut tuh. Apa tuh? Pak Hakim dan Pak Jaksa. Bukan, tentang bawa palu kayak begini. Itu yang bawa palu siapa? Thor. Thor. Oh, Thor. Apa namanya? Thor. Aduh, kaget. Itu Thor. Situ kok dinamainnya pas lahir? Pas lahir, gua bareng petasan. Kagak. Kok namanya Thor? Kayak... Eh, yang bergeledek. Jeder. Oh. Jeder keluar. Kok kecil-kecil udah ubanan? Jenggot. Jenggot. Udah tua jenggot. Dia. Jenggot. Oh, jenggot. Itu. Jenggot. Hah? Udah tua ya? Iya. Bule lagi jenggotnya yang semir. Tuh. Nih kesini mau ngapain? Mau main aja. Oh, main ya udah sana main. Ini dia mau ngelamar saya kerja. Mau ngelamar kerja. Kamu mau kerja di sini? Iya, Pak. Oh, nih umpamanya kamu sebagai pelayan. 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 Dateng ini predator. Predator. Predator, Thor. Thor. Thor manggilnya predator-predator aja. Thor mau belanja. Ini susah nengok. Ketemu ame Asep Sunaria, silakan. Anwar. Oh, Anwar. Anwar. Rambu. Ceritanya saya pelayan. Pelayan. Oh, lagi magang. Di sini magang dulu. Tadi kan lu mau ngelamar. Lu mau ngelamar gak? Iya. Ada gak bini lu? Itu beda dong. Nah, ini mau ngelamar? Lamar kerjaan, Pak. Ah, iya. Ini contohnya pembeli. Pembeli. Pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja. Gak tahu kalau dia. Silahkan. Permisi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, terbalik. Saya mau beli telur. Telur? Iya. Bukan telur. Telur setengah. Setengah apa ya? Setengah. Bang Kopi ada apa sih? Jangan nanya tuh, Pak. Oh, ini. Angkat. Ada yang telepon. Nih. Agak khawatir ya. Ada yang telepon. Tuh, tuh. Tuh, angkat. Kalau mau puasa, angkat. Kita kenyot nih. Halo? Mukanya... Lagi. Kirain tikus. Patunya. Patu, Pak. Patunya bukan tikus. Tikusnya macam rambu gede. Tanya, Anu. Halo? Bukanya di mana? Bukanya di sini. Poinnya tuh di sini. Oh, cakep. Siapa saja? Ibu. Siapa saja mereka? Baiklah, kan aku tanyakan dahulu. Iya, terima kasih. Dan Opela kali ah. Iya. Halo, siapa Bu? Ya, dari Yanti di Semarang. Dari? Semarang. Siapa ya? Yani.
Yanti. Yanti. Tuh kan gua kata Yanti lo Yani, dasar lo. Lumpia. Lumpia, lumpia, lumpia. Kuisnya. Tanya dari mana? Semarang. Semarang. Semarang itu Jawa mana? Lumpia. Jawa mana? Semarang Jawa mana, Bu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pinter Adul nih. Cakep. Berarti enggak jatuh dong? Enggak. Di tengah. Oke, pertanyaan untuk Ibu Yanti Suprapti. Ya, Yanti. Ibu Yanti. Ibu Yanti. Ibu Yanti. Ibu Abang Suprapti, ada-ada aja. Coba ya, Bang Komeng. Jangan bercanda ya. Iya, siap. Diam ya. Jangan bercanda. Kagak. Komeng bacakan aturan mainnya. Itu jangan dibaca dong. Itu kan aturan ya. Siapa nabi yang membangun bahtera raksasa untuk menghindari banjir besar? A. Nabi Nuh. B. Nabi Musa. Siapa, Bu? A. Nabi Nuh alaihi salam. Batal! Iya! Yeah! Ibu mendapatkan 500.000 rupiah potong pajak. Selamat ya, Bu. 500.000 rupiah. Bu Yanti. Bu Yanti. Tadi lu kan Bu selamat. Bu Yanti. Selamat artinya itu. Ucapin. Selamat mendapatkan 500.000 rupiah potong pajak. Emang dia ulang gitu. Tahun? Oh, gimana cara ngomong yang benar? Cara ngomong. Kayak kemarin. Gak usah gitu. Dul. Ya. Oke, langsung. Angkat lagi teleponnya. Dul. Angkat lagi. Tor. Oh, Tor. Halo? Eh, abang salah. Gini teleponnya. Halo? Ya. Bisa di mana? Ada apa ya, dengan siapa, Pak? Oke, Pak Umar. Belum. Pak Andi, Pak Andi. Ya. Pak Andi dari Cimuat. Cimahi. Cimahi Muat. Itu gimana? Cimahi di Bandung ya, Pak? Cimahi, ya, Bandung. Oh, beda. Beda. Kalau sama kembar. Pak! Udah buka di sana, Pak. Mana ini? Soalnya? Ya. Aman di bawah. Lah, Bang Ame. Hah? Soalnya. Kenapa? Dia bukan mau duit nih. Ya, telepon lu. Bapak minta soal. Minta ame Departemen Pendidikan Nasional. Emang ulangan? Ujian. UKK tuh. Apa? Pertanyaannya. Ujian kenaikan kelas. Panas. Pertanyaan untuk Bapak Andi di Cimuat. Cimahi. Iya, Mahi sama Memuat. Alis apa yang rame? A. Alis mata. B. Alisan ibu-ibu. B. Alisan ibu-ibu. Iya, dapat 1.000 rupiah. Bapak dapat 1.000 rupiah dan potong pajak ditanggung pemenang. Ya, oke, jangan kemana-mana. Tetap bukanya tuh di mana? Di sini.